Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanal Pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas, bolehkah muslim merayakan Tahun Baru Masehi? 2021 sebentar lagi berakhir. Salah satu pertanyaan yang menggelitik di penghujung tahun adalah bagaimana hukum merayakan Tahun Baru? Pertanyaan ini muncul mengingat banyak orang turut serta dalam ritual penyambutan tahun baru yang identik dengan terompet dan kembang api termasuk umat Islam. Lalu, bagaimana pandangan Islam sendiri tentang hal ini? Ada sekian banyak pendapat yang berbeda tentang hukum merayakan Tahun Baru Masehi. Sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya membolehkan dengan syarat. Lebih lengkapnya bisa disimak dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada pendapat yang mengharamkan. Mereka yang mengharamkan perayaan malam Tahun Baru Masehi berhujah dengan beberapa argumen. Pertama, perayaan malam tahun baru adalah ibadah umat non-muslim. Argumen ini menyebut bahwa perayaan malam tahun baru pada hakikatnya adalah ritual peribadatan para pemeluk agama bangsa-bangsa di Eropa, baik yang Nasrani ataupun agama lainnya. Dengan demikian, perayaan malam tahun baru Masehi itu adalah perayaan hari besar non-muslim. Maka hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam. Kedua, perayaan malam tahun baru menyerupai non-muslim. Meski barangkali ada yang berpendapat bahwa perayaan malam tahun baru tergantung niatnya. Namun paling tidak seorang muslim yang merayakan datangnya malam tahun baru itu sudah menyerupai ibadah orang kafir. Dan sekedar menyerupai itu pun sudah haram hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyerupai pekerjaan suatu kaum atau agama tertentu, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ketiga, perayaan malam tahun baru penuh maksiat. Perayaan tahun baru seringkali identik dengan minum khamar, berzina, tertawa, dan hura-hura. Bahkan, bergadang semalam suntuk menghabiskan waktu dengan sia-sia. Padahal, Allah SWT telah menjadikan malam untuk beristirahat, bukan untuk melek sepanjang malam, kecuali bila ada anjuran untuk sholat malam. Maka, mengharamkan perayaan malam tahun baru buat umat Islam adalah upaya untuk mencegah dan melindungi umat Islam dari pengaruh buruk yang lazim dikerjakan para ahli maksiat. Perayaan malam tahun baru adalah bid'ah. Argumen ini muncul mengingat Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal tersebut untuk dilakukan. Itulah tadi pendapat yang mengharamkan. Ada pula yang kedua, pendapat yang menghalalkan. Pendapat yang menghalalkan berangkat dari argumentasi bahwa perayaan malam tahun baru Masehi tidak selalu terkait dengan ritual agama tertentu. Semua tergantung niatnya. Kalau diniatkan untuk beribadah atau ikut-ikutan, maka hukumnya haram. Tetapi, jika tidak diniatkan mengikuti ritual agama tertentu, maka tidak ada larangannya. Argumen tersebut dianalogikakan dengan hari libur yang merata bagi semua orang. Sekalipun libur tersebut karena adanya hari besar agama lain, argumen yang membolehkan itu umumnya berpedoman pada segala pandangan bahwa sesuatu bergantung niat. Kalau berniat untuk merayakan, maka hukumnya haram. Tapi, kalau tidak diniatkan merayakan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Adapun kebiasaan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minum khamar, zina, dan serangkaian maksiat tentu hukumnya haram. Namun, bila yang dilakukan bukan maksiat, tentu keharamannya tidak ada. Yang haram adalah maksiatnya, bukan merayakan malam tahun barunya. Misalnya, jika umat Islam memanfaatkan event malam tahun baru untuk melakukan hal-hal positif, seperti memberi makan fakir miskin, menyantuni panti asuhan, membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Terlepas dari dua perdebatan tentang boleh atau tidaknya merayakan Tahun Baru Masehi bagi umat muslim, dalam ajaran Islam hari raya hanya ada dua saja, yaitu Hari Idul Fitri dan Hari Idul Adha. Selebihnya tidak ada pensyariatannya sehingga sebagai muslim tidak ada kepentingan apapun untuk merayakan datangnya Tahun Baru Masehi. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini. Pertama, perayaan malam tahun baru tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalaupun dikerjakan tidak ada pahalanya, bahkan disebut-sebut sebagai bid'ah. Kedua, tidak ada keuntungan apapun secara moral maupun material untuk melakukan perayaan itu. Ketiga, bila perayaan ini selalu dikerjakan akan menjadi sebuah tradisi tersendiri. Dikhawatirkan pada suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kewajiban, bahkan menjadi ritual agama. Padahal perayaan itu hanyalah budaya impor yang bukan asli budaya bangsa kita sendiri. Wallahu a'lam. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.